M. Asriyadi, Kamis kemarin diambil sumpah dan janjinya sebagai anggota DPRD Jambi pergantian antar waktu atau PAW, sisa masa jabatan 2019 hingga 2024. Pelantikan pergantian antar waktu ini turut disaksikan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Rapat paripurna pengangkatan PAW ini dilakukan terhadap M. Asriyadi, yang menjadi PAW Luhut Silaban dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Pengambilan sumpah janji yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto dan diikuti oleh M. Asriyadi ini turut disaksikan langsung oleh Gubernur Jambi Al-Haris di kediaman gedung DPRD Provinsi Jambi. Setelah pengambilan sumpah dan janji tersebut, secara resmi M. Asriyadi menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi sisa masa jabatan 2019 hingga 2024 yang duduk di Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi. Kita mesti menyusun, menyajikan APD minimalis, tetapi memang cukup untuk masyarakat itu bisa kita bagi dengan baik. Pilkada bisa berlangsung dengan baik, PJGK jalan dengan baik, termasuk kita juga punya kewajiban 2024 nanti menyelesaikan tugas kita. Dengan dari satu center, jalan yang kita bangun, nah, stadion, dan kita harus selesai di tahun 2024. Tapi memang, tapi insya Allah 2025 itu sudah mulai clear. Dari surat keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.4/257/DPRD/2023. Terdapat tiga nama yang diambil sumpahnya sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi pergantian antar waktu atau PAW. Ketiga nama tersebut ialah Supeno dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Endang Rukmana dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, dan Sukmawati dari Partai Golongan Karya atau Golkar. Al-Haris berharap ketiga anggota yang telah dilantik untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan fungsi Dewan, serta dapat bekerja sama dengan baik bersama pemerintah Provinsi Jambi. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi yang menyampaikan kepada tiga anggota Dewan yang baru untuk dapat menjaga nama baik lembaga dan pemerintah Provinsi Jambi. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.